Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hampir semua pemain kacukan dan naturalisasi kemungkinan akan berkampung di Johor Darul Ta'zim JDT musim depan menerusi perancangan pemiliknya untuk memanggil beberapa individu bagi digandingkan dalam pasukan berkenaan. Pemilik JDT Tengku Ismail Sultan Ibrahim menerusi hantaran Instagram story miliknya menjelaskan bahawa keputusan menandatangani pemain dari Australia adalah untuk digandingkan bersama Mauricio dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ACL. Malah ketiadaan pemain Singapura Haris Harun dalam skuad JDT pantas diisi dengan pemain kacukan Malaysia Nathaniel Sio Hong Wan dari klub Wolverhampton Wanderers yang akan membuat penampilan pertama dalam saingan Liga Malaysia nanti. Selain Cabrera, seorang lagi pemain import JDT, Leandro Velasquez, juga turut seakan-akan diberikan bayangan bakal mengikuti jejak rakannya itu yang bakal menjadi pemain tempatan sekaligus menjadi pemain naturalisasi Malaysia yang seterusnya. Jika situasi berkenaan berlaku, kemungkinan hanya dua pemain sahaja iaitu penjaga gol Farizal Malias dan tonggak JDT Sapawi Rasid bukan berdarah kacukan atau naturalisasi membarisi pasukan terbabit. Selain itu, Johor Darul Ta'zim JDT juga dilaporkan membayar yuran pempindahan sebanyak RM1.6 juta bagi menandatangani pemain import Bergson Da Silva secara tetap. Perkara ini dikongsikan oleh Transfermarkt di dalam media sosial Twitter di mana harga tersebut adalah harga yang ditetapkan oleh klub Bergson sebelum ini, Fortaleza, sekiranya JDT mahu mendapatkan pemain itu secara tetap. JDT memutuskan untuk memuktamadkan Bergson sebagai pemain mereka setelah menampilkan prestasi cemerlang dalam saingan Liga Super setakat ini. Pemain berusia 30 tahun itu menjaringkan 11 gol dalam 11 penampilan sejak menyertai pasukan secara pinjaman pada hujung jendela perpindahan pertama musim ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.